Selamat jalan ahli teknik fisika, Profesor Insinyur Bambang Sunendar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Keluarga besar Institut Teknologi Bandung, ITB, berkabung atas wafatnya Guru Besar Kelompok Keahlian Fisika Teknik Fakultas Teknologi Industri, FTI, Profesor Insinyur Bambang Sunendar, Master of Engineering, Doctor of Philosophy. Almarhum wafat pada Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengabdian yang telah beliau berikan, ITB melaksanakan prosesi pelepasan salat jenazah di Aula Timur, ITB Kampus Ganesha, Bandung, begitu juga disalatkan di Masjid Agung Alun-Alun Sumedang. Profesor Bambang lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 23 April tahun 1959. Beliau menikah dengan Nia Sri Ramania dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Gresi Nadia Ganesti, Ashari Budi Nugraha, dan Yoko Purwanti. Beliau berhasil menamatkan pendidikan strata satunya di program studi Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri, FTI, ITB pada tahun 1984. Kemudian berhasil meraih gelar magister di bidang material science dan engineering, Keio University, Jepang pada tahun 1998. Lalu di tahun 2001 meraih gelar doktor di bidang material science dan engineering, Keio University, Jepang. Selanjutnya beliau dikukuhkan sebagai guru besar teknik fisika pada tahun 2012. Sejak tahun 2012 hingga 2023, Profesor Bambang mengemban jabatan sebagai kepala laboratorium proses material FTI ITB. Selama hidupnya, beliau telah mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Satya Lancana karya Satya 20 tahun pada 2006, penghargaan 25 tahun ITB pada 2010, Satya Lancana karya Satya 30 tahun pada 2016, dan penghargaan 35 tahun ITB pada tahun 2020. Prosesi pelepasan jenazah almarhum Profesor Bambang berlangsung secara hikmat. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Profesor Insinyur Muhammad Abduh, Master Teknik, Doctor of Philosophy, dalam pidato pelepasannya menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam atas wafatnya almarhum. Beliau dikebumikan di pekuburan umum Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, berdekatan dengan makam ayah ibunya Bapak Hajar Purwasasmita, Ibu Raden Rubia Sumawi Sastra, dan kakak-kakaknya Bapak Ade Rifai Purwasasmita, mantan Kepala SMA Negeri 1 Sumedang, dan Bapak Darmawan Purwasasmita, mantan Kepala PU Pengairan Bogor, dan staf ahli Bapeda Provinsi Jawa Barat. Lahumul Al-Fatihah. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbul Alamin. ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روحي disebut namanya orang yang telah meninggal baik satu orang, dua atau lebih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur